Aneh kan kalau biasanya melihat pedagang es krim yang memakai tongkat seperti itu, kan dia suka ngeprank-ngeprank orang yang pembelinya gitu kan. Masa ini mau diprank juga? Halo, assalamualaikum ya sahib-sahib aneh. Balik lagi sama aneh Al Rizqi di channel yang paling family friendly, yang paling gokil, yang paling ahoy, yang paling asoy, the boy. Jadi seperti biasanya, hari ini kita akan melihat keseruan-keseruan apa saja yang ada di TikTok lagi ini. Jadi buat ente-ente semua yang mau kirimin video meme, boleh banget langsung aja kirimin ke TikTok atau Instagram aneh. Linknya ada di deskripsi, langsung aja ente kirimin. And next video pasti aneh bakalan nge-reaction video yang udah ente kirimkan itu. Sebelum masuk ke dalam videonya, aneh minta tolong banget buat like dulu video ini. Dan buat ente-ente semua yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Off. Main HP saat khutbah. Gak usah ente main HP orang lagi khutbah kayak gitu, hah? Makin dekat. Ente lihat lagi, semakin dekat lagi itu. Kita lihat. Mantap, bagus banget. Jangan dicontoh ya. Apabila kita sedang sholat Jumat, sedang mendengarkan khutbah, fokus, khusyuk untuk mendengarkan khutbah. Jangan malah ente main HP. Yang ada nanti kan ditendang sama penceramah. Epof, pertama kali ke rumah LGBTan Cindo. Tante atau AI? Alvidia? Pacar Avelia? Iya, Tai. Hah? Kurang ajar ya. Aneh gak paham kalau mungkin A itu dalam bahasa Cina mungkin tante juga gitu kan. Saking dia groginya, saking dia bingungnya mau panggil tante apa panggil AI. Jadinya digabungin kedua kata itu. Tipe ketikan, no. Tipe mulut. Yes. Good job. Alamak. Silap orang tuh fikri, Ibrahim aja sulap, bahan kita pun serba salah nak gelap. Apa? Kok disuruh ketawa? Main sulap abangnya? Ini sulap-sulap masih kecil aneh kan kayak gitu biasanya kan. Sulap hilang-hilangin jari kayak gitu kan. Ya kalau ente mau mainin sulap ke orang itu, ya lihat-lihat dulu dah, lihat-lihat dulu kondisi orang itu seperti apa. Kalau ente kan sulap pura-pura hilangin jari kayak gitu. Kalau bapak itu, ya memang udah kayak gitu. Sangat merosakkan. Alamak, ente diam sekejap. Jam 3 dini hari di usia 10 tahun. Kalau aneh 10 tahun gak jarang sih kalau main-main game kayak gini kan. Paling jam 3 udah tidur lah gitu kan. Apalagi jam 3 dini hari, umur 20 tahun ke atas. Nah kalau ini benar banget nih, 20 tahun ke atas itu mungkin kalau kalian belum berumur 20 tahun ke atas, ya pasti jam-jam 3 pagi itu adalah jam-jam yang membuat kita overthinking. Segala macam apapun itu pasti kita pikirkan, yang bikin kita itu gak bisa tidur, insomnia, banyak banget kita pikirkan. Pokoknya mikirin uang, mikirin ini, mikirin itu, semuanya kita pikirin ya kan. Yang terakhir, agak lain itu sangat merosakkan. Sabar, pelan-pelan. Tiba-tiba dia takut banget loh. Allahu Akbar. Kenapa, dek? Hah? Tadi ada ompong. Terus dia bilang, sini, dek. Terus sama abang bilang, kasih es krim. Terus aku bilang, ih, jijik aman.
bisa gue beli, apalagi harga diri gue. Iya, astaga, sumpah gue takut banget. Siapa? Ane mohon maaf ini. Ini Ane udah enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi adek ini di Rukia ini. Udah enggak bisa tertolong lagi adeknya ini. Fix kalau lulus adeknya terbang ke Jerman ya. Eh, Aten. Dati nilam. Ai minta maaf. Asal bagi sosis. Ha? Tu sosis babi. Astaghfirullahaladzim. Eh, haram. Abang. Sosis tu sosis babi. Babi. Pusing kan? Kumo. Enti tadi babi yang dibuang. Itu khamar. Kenapa enti malah minum pakai khamar? Allahu akbar. Tak cukup. Sama. Enggak apa-apa. Cuci diri. Cuci. Cepat. Tapaya, setahu aneh sama itu kan harus menggunakan tanah gitu kan. Ini kenapa sama malah masuk dalam air ini? Jangan buka. Bismillah. Ini udah gak paham lagi lah. La ilaha illallah wahdah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Utuh paham. Itu kan harusnya sadaqah wa'adah. Itu kan harusnya takbir gitu bang, takbiran gitu kan. Terus itu kenapa? Kenapa ente malah kolaborasikan dengan ayat kursi? Beda ya bang ya? Mama gigit nih. Sabar. Aneh kan kalau biasanya melihat pedagang es krim yang memakai tongkat seperti itu, kan dia suka ngeprank orang yang pembelinya gitu kan. Masa ini mau diprank juga? Apa nih bilang kan? Berani-beraninya ente ngeprank orang itu. Satu kali pencet, musnah semuanya. Abangnya bawa helikopter dong. Kan bisa. Widih, bisa. No, God, please, no. 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 Mohon maaf ya, ini tadi aneh kira helikopternya besar gitu. Ternyata segini, bos. What? Enggak lah, jangan kayak gitu bang. Enggak boleh. Itu pertanyaannya. Dari mana datang itu galon? Janganlah ngecit kayak gitu ente. Itu kan tadi kita lihat itu botol minuman kecil. Ya, itu kan kecil tuh kan. Itu kecil ya. Balik. Bagus. Galon yang langsung kena kepala. O cara tá como se fosse de Chernobyl, tá ligado? Mas tá valendo, o pai aqui é do caralho, hein? O pai aqui sabe chutar na cabeça e a galera não sabe como é que se defende. O que é isso, velho? O cara não para de bater não, velho. É pra sempre, ele é eterno. Opa, eu tô pegando um esquema aqui, hein? Emang adakah ini pertandingan atau olahraga seperti ini? Aneh kurang paham. Kalau ada ente-ente ada yang tahu, coba boleh banget di komen gitu ya. Definisi duel tangan kosong. Am I better than everyone? Kenapa? Ada aja orang-orang prik. Orang-orang yang gak jelas, orang-orang yang aneh gitu semuanya. Itu kan nanti kan sudah tahu itu. Ini tuh kan kotoran. Kotoran itu tidak baik untuk dimakan. Itu apa yang kira rasanya karamel. Rasanya manis seperti permen kayak gitu. Ada aja yang dimakan kayak gitu. Pemadam kelaparan. Kere tapi ayam. Dokter bakso SPPL. Spesialis penyakit lapar.
Jadwal praktek jam 11 sampai dengan jam 21. Buka hampir setiap hari. Hari kiamat libur. Tiada kata seindah Bang beli bang. Ini baru ya kan. Kalau tukar-tukar bakso kreatif seperti ini kan pasti banyak yang datang untuk membeli baksonya gitu. Emangnya dia tahukah hari kiamatnya kapan? Nah karena dia tidak tahu, makanya dia bilang hari kiamat dia libur. Nice. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. استنى لما يخلص الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نويت أصلي ركعتين سنة العشاء. الله أكبر. Tadi Anda kira dia setelah selesai apa namanya selesai sholat yang pertama itu niat itu mau sholat lagi. Ternyata dia ambil ancang-ancang untuk melarikan diri. Hah? Ini kenapa? Kena tahun? Apa gimana? Ya Allah nek, dia buka phone jap. Oi. Asal Fezai tak kenal aku. Gara-gara muka dia kayak gitu, bayangkan Face ID aja gak bisa lagi buka muka dia. Padahal setahu aja Face ID itu kan pakai apa deteksi mata gitu kan. Masa bibir yang kena mata yang gak bisa. Enggak lah, enggak, ini gak mungkin. Tak apalah Rik. Sabarlah, di sebalik hujan ada ramai. Ini tak bisa banget jadi. Saya tak kumur apa-apa ya sekarang ni. Sekarang ni saya tak kumur air ke apa. Nampak macam kumur air. Mohon maaf ni ya. Kok dilihat-lihat kok mirip Suneo. Aku, masya. Nah, pakai masker ini kan lumayan, mesti bagus gitu kan. Pakai masker bagus. Alhamdulillah. Sahabat, tengok sikit. Enggak usah dibuka, udah cukup. Mungkin abangnya lagi sakit, semoga kita doakan abangnya cepat sembuh lah ya kan. Bukan filter kan. Oke lah, sohib-sohib aneh, mungkin itu dulu aja untuk reaction TikTok hari ini. Semoga inti-inti semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Ane Aruski. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.